Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sahabat-sahabat. Kali ini kita akan mereview earphone merek Hippo S1. Baiklah, kita cek sama-sama ya. Hippo S1. Garansi 3 tahun, desain sporty, stereo, Bluetooth earphone. Versi 4.1 noise cancelling, lightweight, compatible neckband design, compatible with any Bluetooth equipment. Bluetooth versi 1, tahan air, compatible fit, long lasting baterai, bicara 2 jam, talk time 7 hours, musik time 6 hour, 6 jam untuk musik, noise cancelling. Oke. Oh. Detailnya di sini. Standby-nya bisa sampai 180 jam. Waktu charge-nya 1 sampai 2 jam. Pakai micro USB. Charging power-nya dia 50-110 mAh. Ini untuk jarak Bluetooth-nya ini 32 feet atau kurang lebih 10 meter. Sensitifnya kunci bisa kalian ikuti Hippo Official ID di Facebooknya, Hippo Official untuk Instagram ada ya. Assembly China. Oke, kita cek sama-sama ya. Kayak tara, ini dia, ini paketannya, charger ya, belum ada batoknya, hanya ini kabel saja ini. Oke. Oke. Oke, tampilnya kurang seperti ini. Untuk volume up down-nya, up down untuk power on off-nya warna hitam ya, step warna emas nih. Ini untuk mengatur ya posisi panjang pendeknya kabelnya. Ini Hippo. Sama juga posisinya ada untuk mengatur setel ya, naik turun panjang pendeknya kabelnya. Charger. Nah, yang menarik ini pakai magnet. Seperti tampilan gambar untuk telinga nyaman nih. Dan posisinya seperti ini, dia masuk di telinga bagian atas ya, untuk yang ini penahannya mungkin supaya tidak jatuh. Oke teman-teman, posisinya di telepon Hippo S1.
makin seperti ini, gantung leher. Penampakannya ini voice-nya volume down up down untuk menerima telepon call-nya. Ini seperti penampakannya sangat nyaman untuk lebih nyaman bisa juga ditaruh di dalam baju seperti itu teman-teman. Jika kalian tidak menggunakannya kalian bisa lihat posisikan seperti ini. Ya, menggunakan magnet jadi ini aman saat beraktivitas dan tidak jatuh seperti ini teman-teman. Jika kalian ingin memiliki earphone bluetooth ini info, kalian bisa beli di toko-toko yang bekerja sama, bisa juga beli via online di official seperti Facebook info, Instagram juga. Kebetulan kemarin saya beli di Karya Musi Makassar. Saya beli harganya 200.000. Oke teman-teman, ya kalian berminat memilikinya, silakan kalian cari di toko-toko yang saya sebutkan tadi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.